Toyode Fasya turut mendukung Leadership Champ Genbi Bali 2018 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Toyode Fasya hari Jumat kemarin. Dalam hal ini, pihak Toyode Fasya mendukung penuh dan memotivasi para Genbi melalui pemaparan materi oleh Direktur Utama Toyode Fasya, Ayu Saraswati. Genbi Bali Leadership Camp diselenggarakan di Toyode Fasya dengan berbagai fasilitas yang disuguhkan. Kegiatan diawali dengan pemaparan wirausaha sukses seperti petani kopi yang bertujuan untuk memotivasi para Genbi agar mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bank Indonesia yang selama ini mewadahi Genbi untuk mengembangkan kemampuan di segala bidang juga mengharapkan agar para mahasiswa Genbi mampu memanfaatkan segala peluang yang ada. Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Kausa Iman Karana berharap agar para mahasiswa tidak hanya berpedoman pada satu peluang saja, namun mampu memanfaatkan segala peluang seperti hukum ekonomi, bisnis, dan pariwisata. Jadi Genbi ini kan merupakan wadah seluruh penerima beasiswa dari Bank Indonesia, baik yang sedang menerima ataupun yang alumni-nya. Tujuannya adalah memberikan kesempatan mereka untuk belajar dan juga mendapatkan wawasan dari baik Bank Indonesia maupun relasi Bank Indonesia untuk menghadapi tantangan di dunia pekerjaan, di dunia nyata gitu. Sehingga mereka nanti menjadi siap untuk menghadapi tantangan itu dan kami harapkan juga bisa menjadi teladan bagi seluruh masyarakat ke depannya. Sementara itu, Direktur Utama Toyode Fasya yang sekaligus narasumber dalam kegiatan ini, Ayu Saraswati menyatakan, ada beberapa hal yang diperhatikan jika ingin mengembangkan usaha. Salah satunya dengan menambah wawasan dan pergaulan dengan rekan sejawat wirausaha. Hal lain yang harus diperhatikan juga memanfaatkan peluang yang ada. Ayu Saraswati menegaskan ada banyak peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan oleh para Genbi dan meyakini bahwa generasi muda saat ini memiliki kemampuan tersebut. Untuk membawa materi tentang kewirausahaan, bagaimana sih menumbuhkan semangat-semangat atau jiwa-jiwa kewirausahaan. Saya mulai dengan karakteristik, kemudian biasanya alasan utama apa sih yang membuat kita ingin berwirausaha. Karakteristik apa yang biasanya dibutuhkan dari seorang wirausaha dan kemudian tantangan-tantangan yang dihadapin. Nah, di saat kita sudah mulai berani, di saat kita tetap sudah mengetahui untung ruginya, apa tantangan dan risiko ataupun keuntungannya, dan kita sudah berani mengambil keputusan untuk berwirausaha, langkah selanjutnya apa? Nah, itu saya sampaikan sebaiknya membuat business plan atau rencana bisnis untuk 1-5 tahun ke depan. Apa aja sih sebenarnya isi materi business plan itu? Satu, mengenai tujuan bisnis atau visi bisnis. Kemudian kedua, tentang sumber dana. Ketiga, tentang rencana marketing. Keempat, tentang perencanaan keuangan. Toyode Fasya yang terletak di Kecamatan Kintamani, Bangli ini senantiasa memfasilitasi segala kegiatan yang ada dengan pelayanan yang terbaik. Desa Karyani dan Saputra, Bali TV.